Antrian mobil yang akan masuk ke wilayah menuju Batibati Klehari cukup panjang karena air yang sudah masuk ke hingga ke badan jalan. Nah, petugas mengarahkan para pengendara agar melintas di jalan sementara. Mereka diarahkan ke jalan Martada karena kawasan menuju Klehari tepatnya di Gunung Raja dan Batibati itu terendam. Ambil kanan nanti, pertigaan nanti ambil kanan. Ya. Petugas Dishub langsung mengarahkan para pengendara yang ingin menuju Klehari harus melewati jalan pintas. Untuk kendaraan tidak bisa untuk sementara melalui, kecuali dengan kendaraan besar, namun dapat apabila dilintasi oleh kendaraan besar dapat mengakibatkan gelombang besar dan bisa merusak rumah warga, dan warga merasa keberatan. Sehingga untuk kendaraan-kendaraan tidak diperkenankan untuk melintas di Desa Gunung Raja. Jadi untuk panjangnya genangan air sekitar 1,5 km, kemudian banyak sepeda motor atau kendaraan roda dua yang mendorong kendaraannya karena tidak bisa mesinnya dinyalakan. Demikian kemarin dilaporkan dari Desa Nusa Indah, Kecamatan Batibati, dengan Aibtu Feristiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi apa yang disampaikan oleh petugas Kesatuan Lalu Lintas Polres Tanah Laut yang menjaga lalu lintas dan mengarahkan mobil-mobil yang ada supaya menuju jalan lintas yang lain. Oke, untuk sementara warga mengevakuasi barang-barangnya dengan menggunakan perahu. Memang tidak biasanya perahu ini harus naik ke jalan raya pemirsa. Karena kawasan di belakang dari jalan raya ini keadaannya cukup parah, yaitu hingga sampai ke bahu orang dewasa. Mereka terpaksa mengasingkan diri untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Petugas menggunakan perahu karet melihat atau mencari ke pemukiman warga untuk mengantisipasi, untuk menolong warga yang ada di kawasan pedalaman dari jalan Batibati ini untuk mengevakuasi warga yang pemukimannya terendam. Ini evakuasi gak bang? Iya. Dari mana nih tadi bang? Dari RT 3. Pemukimannya tenggelam atau gimana bang? Tenggelam pak. Sampai mana sudah? Satu dada lah. Kami dari Posko Benuaraya. Oh iya. Nah, ini mereka tadi tenggelam pemukimannya. Ini evakuasi dua nih nah. Dari ada barang-barangnya jalan nih. Mobil kan ya, Pak? Iya. Jalan lalu kabur rumahnya, Bu. Sampai mana? Di rumah siapa lagi, Bu? Ada. Sudah habis sudah Bu lah. Sudah berapa hari Bu di sana, Bu? Yang dalamnya ini 3 hari. 3 hari baru sekarang pian yang mau keluar. Semalam pun keluar. Sudah keluar. Tapi ada yang ambil barang sedikit tadi yang belum.
Oke. Okay. Sama ibu siapa, Bu? Hah? Ibu siapa, Pian? Nuriati. Tadi di desa mana, Pian, tuh, Bu? Banuraya. Banuraya RT 3 Bulak. Oh.